Ini situasi pertigaan Klepu ya. Jadi pertigaan Klepu ini juga tergenang banjir. Ya. Jadi bagi teman-teman yang mau ke arah Pituruh, ini diberi garis apa garis polisi penanda bahwasannya tidak bisa untuk melewat karena airnya itu deras. Jadi bagi teman-teman yang mau ke arah Pituruh tidak bisa pertigaan Klepu. Terlihat itu sawah-sawah juga penuh, airnya juga penuh banjir. Jadi bagi teman-teman ini sekali lagi ya, situasinya tidak memungkinkan untuk dilewati kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Bahkan di sini terdapat limpahan air mengalir ke arah barat dan cukup deras itu ke sebelah barat pertigaan. Mengingatkan sekali lagi bagi teman-teman harus memakai jalur yang lain. Tapi lewat jalur pom bensin ke utara itu masih bisa tadi. Sekarang hari Selasa 15 Maret pukul 8.15. Aliran cukup deras itu. Mau nyeberangi jalan Kebumen Lempar pas di Alfamartnya. Alfamart juga terendam. Terlihat ibu sedang membawa tas tuh, mungkin agak sedikit menyelamatkan diri ya, bawa-bawa barang. Oke, semoga informasi kami bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi kalau berpergian ini Klepu tidak bisa nyeberang ke utara ke arah Pituruh, dan ke arah barat itu lumayan arusnya deras. Hati-hati pakai motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.